Cepat! Halo sobat semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan membahas lanjutan film yang berjudul Warriors of the Rainbow bagian kedua. Masih menceritakan tentang perjuangan suku asli Taiwan yang bernama Sidik Bale dalam usaha mereka melakukan pemberontakan atas kolonialisme Jepang pada tahun 1930. Di mana pada bagian sebelumnya, suku Sidik Bale yang dipimpin Monarudo mampu merebut kota Wuxie dengan strategi perang gerilyanya dan melakukan aliansi bersama 6 suku lainnya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak alur cerita dari film Warriors of the Rainbow bagian kedua. Seperti yang kita tahu pada film sebelumnya, di mana saat itu peperangan mula-mula terjadi akibat konfrontasi suku Sidik Bale dari klan Mahebu dengan seorang polisi Jepang yang sangat arogan dan semena-mena bernama Yoshimura. Hingga Yoshimura berniat untuk mengadukan penganiayaan mereka kepada markas pusat dengan harapan mereka mengirim bantuan untuk menumpas habis suku Sidik Bale. Namun sebelum hal itu terjadi, Monarudo sebagai kepala suku dari klan Mahebu sepakat untuk melakukan perlawanan dan beraliansi bersama 6 suku lainnya, walaupun sebelumnya mereka saling bermusuhan satu sama lain. Atas tragedi pemberontakan dan pembantaian itu pula, kini pihak Jepang benar-benar mendeklarasikan perang dengan suku pribumi tersebut. Hal itu bermula saat salah seorang polisi yang selamat dari tragedi pembantaian Wuxie berhasil sampai di pos polisi Hualin. Menanggapi informasi darurat itu, mereka langsung berkoordinasi dengan petinggi lainnya yang bernama Ekawa Hakudo, hingga beliau langsung menghubungi markas pusat yang berada di Taipei dan Tainan untuk menanggapi pemberontakan ini dan memberikan bantuan dengan segera. Pesan itu langsung direspon dan dengan segera mereka mengirimkan ribuan pasukan dari Taipei dan Tainan menggunakan kereta api. Tak lupa mereka menyiapkan pesawat tempur demi memberikan aksi balasan kepada suku Sidik Bale. Operasi besar-besaran itu dipimpin langsung oleh Jenderal Kabayama Sukenori. Dengan sigap dia membentuk beberapa tim khusus untuk dikirim menuju pegunungan Wuxie demi bisa menghancurkan suku Sidik Bale yang diketahui dipimpin oleh Monarudo. Kimia yatsura o senshi to yobunoka. Tadachi ni buraku o hoi kougeki da. Ahoi!
Hingga atas rencana itu, salah seorang perwira polisi bernama Kojima yang selama ini bertugas di daerah Tanbara dari klan Toda berusaha untuk merencanakan sesuatu, yaitu dengan menghasut kepala suku mereka yang bernama Temuwalis untuk diadu domba dengan Munarudo sebagai pemimpin aliansi suku Sedik Bale. Dengan mengandalkan rasa belas kasihan, dia terus mempengaruhi pikiran semua klan suku Toda supaya tertanam rasa saling membenci dengan mengungkit masa lalu mereka yang dikenal sebagai musuh bebuyutan, hingga akhirnya Temuwalis terhasut dan sepakat untuk bersekutu dengan Jepang demi bisa berperang dengan sesama sukunya sendiri. Terlebih para petinggi Jepang mengiming-imingi mereka dengan hadiah, menjanjikan siapapun yang berhasil memenggal kepala dari suku Sedik Bale untuk diganti dengan sejumlah uang. Dan hadiah tertinggi akan diberikan kepada siapapun yang berhasil memenggal kepala Munarudo. Kisah pilu justru dialami oleh dua kakak beradik dari suku Sedik Bale yang menjadi polisi Jepang, yaitu Jiro dan Ichiro. Karena setelah tragedi pemberontakan itu, mereka bersama semua wanita dari klan Gungu memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Hal itu dikarenakan perang batin yang selama ini mereka rasakan, antara bangga karena telah menjadi sebagian dari warga Jepang dan malu karena telah berkhianat demi tuntutan juga kepentingan jati diri sukunya sendiri. Sementara di hari itu pula, di kubu Jepang ternyata Jenderal Kabayama telah membentuk satu kesatuan bernama Squad Oizumi yang bertugas untuk memburu suku Sedik Bale di dalam hutan pegunungan Wuse. Dia juga mendirikan kesatuan dan markas darurat di kota Wuse yang dinamakan Detasemen Kamada. Namun berkat kecerdikan penguasaan wilayah teritorial yang dimiliki pasukan Munarudo bersama aliansinya dengan jumlah total 300 prajurit, mereka berhasil mengelabui para pasukan Jepang dengan menggunakan strategi gerilya yang sangat membuat Jepang kewalahan. Hingga mereka mampu melumpuhkan para pasukan Jepang yang berusaha mengepung di hutan belantara, sekaligus mampu meluluhlantahkan markas darurat di kota Wuse. Hal itu membuat Jenderal Kabayama semakin geram, kemudian dia merencanakan sesuatu. Yaitu dengan meminta pasukan pesawat pengebom untuk menjatuhkan senjata gas kimia ke desa-desa terpencil yang diduga masih ditinggali oleh suku Sedik Bale, walaupun senjata tersebut masih dalam tahap uji coba dan belum sempurna.
hingga korban berjatuhan dari suku Sedik Bale, terutama para wanita dan anak-anak. Karena memang faktanya, semua laki-laki dari suku tersebut saat ini masih bersembunyi dan bergerilya di dalam hutan. Dan berita pengoboman itu pun sampai kepada Monarudo berkat bantuan prajurit paling muda bernama Pawan yang bertugas mengirimkan informasi di antara kelompok mereka. Walaupun dia bersama timnya harus terus berlari dengan jarak belasan kilometer demi bisa menghubungkan informasi dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Mendengar informasi itu, semangat juang Monarudo semakin berkobar. Dia menyuruh kedua anaknya beserta semua aliansinya untuk terus bergerilya demi bisa melumpuhkan pasukan Jepang dengan segala strategi yang mereka gunakan. Hingga akhirnya pihak suku Sedik Bale di bawah kepemimpinan Monarudo berhasil merampas senjata-senjata berat serta amunisi untuk mereka gunakan di pertempuran selanjutnya yang diprediksi akan semakin memanas. Kemudian keesokan harinya tanpa membuang waktu, mereka pun langsung menyerga para pasukan Jepang yang seringkali melakukan patroli menyisir Sungai Josui. Dan dalam pertempuran singkat yang mencekam itu, Sungai Josui seakan berubah menjadi sungai darah karena dipenuhi dengan mayat dari kedua belah pihak. Di waktu yang bersamaan di tempat lain di tengah hutan, berita duka terjadi di kubu aliansi Monarudo karena ternyata ketua klan Gungu yang bernama Dahdo meninggal akibat tertembak oleh pasukan Jepang. Dan sebelumnya dia berwasiat kepada para pengikutnya supaya mundur dari pertempuran dan kembali ke desanya di daerah Kudaya. Melihat pergerakan mundur klan Gungu yang sangat masif, Jepang langsung membombardir hutan itu dengan menggunakan meriam dan pesawat pengebom. Walaupun korban terus berjatuhan, tapi akhirnya mereka mampu lolos dari serangan itu. Saat ini pasukan Monarudo bersama aliansinya yang terpencar di tiga titik hutan belantara Wuse benar-benar dalam keadaan memprihatinkan. Mereka mengalami kelaparan yang sangat hebat karena terkepung oleh pasukan Jepang. Kemudian kejadian mengejutkan terjadi saat salah satu kelompoknya yang terdiri dari klan Drodux tiba-tiba diburu dan dikepung oleh pasukan sesama sukunya dari klan Toda. Karena atas iming-iming hadiah yang akan didapatkan dari pihak Jepang, mereka pun terus berusaha untuk berburu kepala sesama sukunya sendiri. Hingga situasi memprihatinkan terjadi saat prajurit terakhir dari klan Roduk seakan terkejut saat melihat desa tempat tinggal sukunya dihancurkan oleh pihak Jepang bersama klan Toda.
Melihat semua ini, akhirnya prajurit itu memilih untuk mati bunuh diri dibanding jika harus mati di tangan musuh. Di siang itu pula di tempat lain terlihat Lan Gungu dari aliansi Monarudo berhasil mendapatkan hewan buruan untuk perbekalan mereka di saat perang. Namun di saat itu pula di tengah perjalanan mereka berhasil dibuntuti oleh pasukan dari klan Toda yang dipimpin oleh Temu Walis. Hingga saat mereka menemukan salah satu gubuk persembunyian suku Sedik Bale, tiba-tiba klan Toda diserang oleh klan Gungu yang memang telah mengetahui bahwa mereka bersekutu dengan Jepang, dan akhirnya perang antar suku paling mengerikan itu terjadi. Di mana sungai Joshui menjadi saksi pertempuran mereka, membuat air sungai berubah menjadi merah darah karena banyaknya korban dari kedua belah pihak. Dan dalam pertempuran ini pula, Temu Walis sebagai kepala suku klan Toda meninggal di tangan suku klan Gungu dan mengakhiri masa kepemimpinannya. Di malam itu pula ketua Monarudo seketika merenung. Terlebih saat ini dia terus dihantui informasi dari Pawan yang memberitahukan kehancuran pasukannya secara perlahan. Sebagian prajurit di dalam aliansinya kini mengalami keputusasaan dan memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara menggantung diri. Hingga penyerangan dimulai di pagi hari, saat di markas Jepang yang berada di pegunungan hutan Wuse masih terlihat santai. Mereka pun mengirim pawan remaja pemberani untuk memancing tentara Jepang supaya mengejarnya ke tengah hutan. Dan saat mereka terjebak di hutan belantara antah berantah itu, dengan sigap pasukan Monarudo melancarkan serangannya tanpa kesulitan yang berarti. Walaupun tak lama kemudian, aksi mereka diketahui oleh pasukan lainnya dan memutuskan untuk menggempur hutan itu menggunakan artileri. Di saat itu pula semua pasukan Monarudo seketika tercengang karena anak kedua Monarudo yang bernama Baso terkena tembakan tepat di lehernya, membuat dia sangat tersiksa dan mengharuskan Pawan mengakhiri penderitaannya dengan cara memenggalnya. Namun pertempuran terus berlangsung, bahkan pihak Jepang meminta bantuan udara untuk membombardir hutan Wuse yang saat ini diduduki oleh pasukan Monarudo, menyebabkan hutan itu terbakar hebat. Walaupun ternyata Monarudo dan pasukannya menolak untuk mundur dan memutuskan untuk menyerang markas Jepang tersebut. Uchikata yame. Yatsura nigemashita. Eisho dewa!
Situasi semakin mencekam saat pasukan Monarudo terjebak di lokasi itu, menyebabkan banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak. Walaupun Tado, anak sulung Monarudo, mempunyai peran penting dalam pertempuran ini, karena dia mampu memimpin kelompoknya untuk menghabisi pihak pasukan Jepang. Setelah sekian lama pertempuran itu berlangsung, akhirnya semua pasukan Jepang berhasil dipukul mundur, hingga mereka melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Dan di atas jembatan gantung itu pula, tiba-tiba untuk pertama kalinya Monarudo bertemu dengan Jenderal Kabayama. Walaupun Monarudo dan sebagian pasukannya berhasil lolos dari kematian, saat jembatan gantung itu runtuh karena mereka terjatuh ke dalam sungai dan mampu melarikan diri. Hingga singkat cerita, beberapa hari kemudian, pesawat Jepang menebarkan kertas pesan yang berisi propaganda dan ultimatum terhadap semua suku Sedik Bale yang masih hidup di dalam hutan. Jepang meminta semua suku Sedik Bale untuk menyerahkan diri dan datang ke tempat penampungan, karena jika mereka menolak, maka Jepang tak akan segan-segan untuk terus memburu dan melenyapkan suku Sedik Bale yang masih memberontak. Hingga atas hal itu, Monarudo kini tak punya pilihan lain. Dia membubarkan pasukannya yang tersisa, termasuk anak sulungnya Tado, untuk membuat pilihan dan menyerah kepada Jepang supaya mereka tetap hidup demi keberlangsungan generasi suku mereka. Hal yang sama dia lakukan kepada semua wanita di dalam klan Mahebu, demi menyudahi penderitaan mereka selama ini. Walaupun di saat yang sama Monarudo memutuskan untuk membunuh istrinya sendiri, bertujuan supaya memutuskan generasi mereka dan meninggalkan anak laki-lakinya yang paling kecil. Sementara di tempat lain, ternyata Tado serta pengikutnya yang tersisa juga memutuskan untuk meninggalkan istri-istri mereka. Kemudian mereka memilih untuk pergi meninggalkan klannya dan mengakhiri hidup mereka dengan cara menggantung diri. Dan singkat cerita, beberapa tahun berlalu, di siang itu terlihat seorang pemuda suku Sedik Bale sedang berburu di hutan pedalaman Wuxi. Lalu tiba-tiba seekor burung menghampirinya, seakan memberitahu bahwa di puncak gua itu terdapat sesuatu. Yang ternyata, itu adalah jasad Monarudo yang berhasil ditemukan dengan kondisi setengah tubuhnya sudah membusuk dan sebagian lagi telah lapuk menjadi mumi. Hingga atas penemuan itu, Jepang langsung memamerkan jasadnya di depan umum, tanda bahwa mereka mendapatkan kemenangan. Dan dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini.
Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.